Otman Paris Show. Ya, kali ini kita masuk kepada segmen Hakim Bertanya, Terdakwa Menjawab. Silakan Abah. Saudara Dedi, awas kalau bohong ya. Dedi, kamu lebih suka rambut gondrong atau botak? Botak bang. Botak semuanya ya? Gimana maksudnya? Botak ya? Okay. Botak, botak. Dua, kamu lebih milih profesi host atau YouTuber? Host. Duitnya lebih banyak mana? Host. Oh. Apa yang kamu lakukan jika Aska membawa pacarnya ke rumah? Kenalan bang. Kenalan ya? Masa? Tunggu, abang berharap saya ngomong apa? Nyobain. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Iya. Kenalan, bang. Kenalan ya. Kenalan, bapak. Siapa yang kamu tolong terlebih dahulu jika ada yang membutuhkan bantuan? Kalina atau Sabrina? Sabrina. Kejam banget sih lo. Bukan masalah kejam banget. Yang lebih sering ketemu dia. Oh, saya jawab Kalina ya. Paling ngomelnya di WhatsApp. Oh gitu ya. Kalau saya jawab Kalina, ngomelnya abis ini pulang panjang. Sebutkan satu kata untuk Ray Utama dan Pablo Benoit. Satu kata atau boleh lebih? Terserah. Panitia surga. Sekarang untuk Sabrina. Lihat dulu saya bang, Sabrina. Bang, bentar bang. Udah patah. Saking semangatnya hakimnya. Aduh. Sabrina. Sabrina, lebih suka mana? Pengacara atau pesulap? Pesulap. Ile. Jawabannya pesulap. Pesulap ya? Pesulap. Tapi, bentar. Tapi, mungkin banyak yang gak tahu bahwa Pablo Benoit itu dulunya pesulap. Oh ya? Bentar. Oh ya? Pernah ikut audisi acara saya. Oh wow. Berarti dia all round ya. All round. Oke, Sabrina. Kau lebih suka Dedi botak atau gondrong? Botak. Enak dipoles-poles ya. Seberapa sering Dedi telepon kamu? Dibandingkan dengan yang lain. Jarang bang, soalnya kan setiap hari ketemu karena nge-gym. Jadi jarang kalau nelpon, jarang, telegram ya? Paling bang. Kamu cek gak WA dia takutnya ke yang lain sering? Enggak sih bang, belum ngecek. Harus ngecek ya bang? Sebaiknya. Baiknya ya. Apa yang kamu lakukan jika Kalina meminta balikan sama Dedi? Berat. Kita orang baru mau kawin, bubar. Dengarkan baik-baik nih ya. Sabrina dengerin baik-baik. Ini kita harus bijaksana menghadapi ini. Jadi manusia itu diciptakan satu mulut dan dua tangan. Gak usah banyak ngomong, lebih baik baku hantam. Enggak, ini kalau Kalina misalnya merasa, harusnya aku kembali deh, kayaknya lebih, saya sudah dia sama cowok yang lain, ternyata ini the best. Jadi kalau Kalina suatu saat minta dia balik, kamu bisa apa? Gimana? Aku tanya Mas Dedi kalau mau ya balik. Apa? Aku tanya Mas Dedi dong, kalau Mas Dedinya mau ya balik. Berarti kan kalau... Kok pas lagi itu sih? Loh, Mbak Kalina yang mau, Mas Dedi mau, berarti kan... Ya kau gak berjuang balik. Mempertahankan? Kan kalau Mas Dedinya mau gimana bang? Ya itu dia mau kan kalau kau berusaha ngerayu, masakin makanannya. Itu yang dibutuhkan laki-laki. Oh, iya. Perhatian ya? Ya. Tanya guru. Asik. Sebutkan satu kata yang tepat menurut kamu untuk Dedi. Cerdas. Oh cerdas. Oke. Sidang ditutup. Pertanyaan dia lebih gimana susah hasilnya? Jujur? Pertanyaan ya. Dia jujur lebih susah loh. Nah, jujur hasilnya. Jujur ya. Tapi kita berdoa ya. Berdoa banget, mudah-mudahan hal seperti itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Ya Allah, dijauh-jauhin ya Tuhan. Karena sekarang kan banyak hal yang sensitif ya. Oke, okay, anyway. Udah berapa lama kalian berpacaran? Wah, berapa tahun udah lah. Engagement? Udah engagement ya. So, kecil gak segede bang. Tapi gak 30 karat. Oh, itu kan beda. Bang, coba cincinnya asli gak tuh kira-kira berlian nih bang? Iya nih
Kan harus bawa alatnya. Harus pakai alat ya. Harus pakai alat. Asli bang, kecil bang, kecil. Udah kecil abang bilang gak asli lagi, kayak gimana gitu. Bahaya apa. Mau nanya nih sama Deddy Corbuzier, menurut lo lebih seksi mana di kegelapan? Lebih seksi mana dua orang ini di kegelapan malam? Ya. Ya, Sabrina atau Lucinta Luna? Saya harus jawab juga. Jangan bilang nggak mau jawab. Kemarin di videonya gue liat lo sayang sama dia. Lucinta Luna. Bener tuh. Kenapa? Ya kalau di kegelapan pasti kena dia dulu. Oh. Kalau terang beda cerita ya. Ya. Kalau terang pun Lucinta Luna sebenarnya kalau dilihat dari deket cantik. Iya. Saya udah nggak mau nyari masalah. Tolong. Tolong. Sekarang, cantik. Ngomong hati-hati ya. Pokoknya cantik selesai nggak pakai koma. Oke, baiklah. Mudah-mudahan kalian bisa segera menikah dan semuanya dilancarkan amin, sama Tuhan. Amin ya. Abang silakan quote-nya, Bang. Ayo Mama, sini asik, dong. Asik, asik. Udah panggil Mama aja. Ampun Bang, jangan digetok ya. Halo para generasi muda. Kasus ikan asin adalah pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu hidup KW-KW, cepat atau lambat kamu akan dapat ganjarannya. Semakin lama kau hidup berpura-pura, akan semakin banyak kebohongan dalam hidupmu. Salam Hotman Pariso. Kita ketemu lagi minggu depan hanya di Hotman Paris Show.